ทุกท่านคือเริ่มบทเรียนลดการระบาดวัคซีนโควิด19 pada anggota-anggota tentera yang juga di Sarawak. Program ini melibatkan selama 4,543 anggota dari pangkat 1 dan melibatkan penempatan di Kuching, Sibu, Bintulu dan juga Limiru. Dos penggalak ini pada hari ini diberikan kepada anggota-anggota yang sedang berada di kem. Itu anggota-anggota yang sedang diatur gerakkan di kawasan sempadan Kalimantan dan Sarawak. Batasan kita akan hantar our combat medic vaccination team untuk pergi kepada vaksin ini kepada mereka. Program untuk fasa kedua akan bermula pada bulan Januari.